Set, biar. Assalamualaikum, hari ini kita akan bikin bro simple ini yang insya Allah banyak manfaatnya. Ayo kita coba. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah gunting. Kemudian korek api atau pematik api. And then meteran. Benang dan jarum. Pita satin. Kali ini saya akan bikinnya merah. Dan saya bikinnya ukuran 2 cm. Nah, ini ada 2 contoh. Yang satunya putih polos, yang satunya lagi 2 warna. Nah, kita akan bikin yang putih polos ini aja. Karena bikinnya super gampang, bedanya cuma di jumlah lipatannya saja ya. Nah, jika sudah bisa yang putih, pasti bisa yang merah nantinya. Dan kemudian merah putih ini saya bikin karena ada orderan pada hari kemerdekaan kemarin ya. Nah, yuk kita coba. Bismillah. Nah, yang pertama saya bikin yang ukuran 70 cm saja. Karena saya hanya akan bikin yang 14 lipatan. Ukuran kecil 14 lipatan saja. Nah, ini 70 cm. Jika lipatannya lebih banyak, harus lebih panjang lagi ya. Kita bakar terlebih dahulu pada ujung bagian supaya tidak mudah terbuka nantinya. Kemudian kita lipat pada bagian sebelahnya, sebelah kiri tangan kita, atau jika pakai sebelah kanan ya nggak apa-apa. Ambil posisi ternyaman untuk kalian aja. Nah, kita lipat lagi, sekali lagi. Nah, baru kita naikkan yang bagian belakang. Semoga mudah dipahami ya. Kemudian turunkan lagi yang depan. Kita jarum pada bagian ujungnya. Nah, kemudian kita lipat lagi pada bagian selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lipat lagi pada bagian bawah. Kita naikkan lagi. Baru kita putar lagi pada bagian atasnya. Nah, seperti ini. Silahkan coba ya, insya Allah mudah dipahami ini. Dan ini sangat bermanfaat ya. Saya juga ini dulu belajar, tujuannya adalah untuk jualan juga. Dan kemudian ada orderan untuk souvenir dan lain sebagainya. Kemarin juga saya bikin untuk Agustusan. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat. Jika kita sebagai materi belajar di sekolah juga bisa nih. Kalau misalnya kita guru, kita pengen nyontohkan kerajinan ke anak-anak juga boleh. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat. Bahannya cukup sederhana, cara bikinnya cukup sederhana. Nah, ini kita lipat saja sampai pada bagian ujung kitanya selesai. Thank you.
Lalu kita jahit, kita temukan lagi dengan bagian yang awal seperti ini. Lalu kita matikan benangnya. Dan seperti ini ya. Lalu kita lem pada bagian ujung. Lalu kita temukan pada bagian lainnya. Kita sisipkan seperti ini ya. Pada bagian belakang lipatan. Nah, ini bisa pakai kain flanel atau kain keras. Gini. Nah, itu udah selesai. Lalu pada bagian tengahnya kita bisa masukkan apa aja, entah itu mutiara atau apa. Nah, kebetulan saya punya ini. Saya punya payet mutiara, payet belah Taiwan. Nah, jika ada mutiara atau apa aja itu, cangkang-cangkang, bisalah kita masukkan gitu kan. Tergantung kita ready stocknya apa untuk latihan ya. Tapi jika untuk jualan, untuk apa gitu, kita harus bikin yang bagus. Nah, seperti ini. Tadang, yang udah selesai. Nah, harusnya kalian bikin harusnya lebih rapi dari ini ya. Ini udah selesai. Semoga bermanfaat. Ini bikinnya mudah, hasilnya bagus. Ini juga bisa untuk usaha, untuk souvenir atau apa aja gitu kan. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.